kata adalah penggugah rasa, karena kata bisa menggerakkan bukan satu orang saja, tapi massa yang tak terbilang banyaknya. Kata yang disusun teratur rapi akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa, mengalahkan api atau senjata apa saja, karena kata memang sangat luar biasa. Alangkah indahnya kedatangan orang terdidik, memberikan kata yang mendidik, memberikan harapan yang sangat luar biasa, dan akan menciptakan berbagai perubahan. Si pemalas menjadi rajin karena kata yang tepat diberikan kepadanya, sementara si bodoh menjadi pintar karena kata yang pas sudah dipahaminya. Ya, kata dengan segera bisa menciptakan perubahan karena rasa tergugah, dan kemudian semua yang mendengar dilibatkan. Kata bukan sembarang kata, karena itu kata janganlah sumpah serapah, tapi kata juga jangan hanya kata, dia harus diikuti tindakan nyata. Itulah kata yang benar, kata yang bertanggung jawab, kata yang seutuhnya. Kata penggugah rasa sangat indah, ditunggu oleh banyak orang di mana saja, menolong banyak orang kapan saja. Tidakkah Anda ingin punya kata yang bisa menggugah rasa? Mulailah dari hidup yang benar dan berkata benar. Mulailah dengan hidup berbagi dan membagi. Mulailah dengan berkata-kata sehingga orang mendengarnya, terus memperbaikinya, meningkatkan mutu, menggapai yang tertinggi, sehingga Anda betul-betul mampu menggugah rasa. Kata penggugah rasa memang luar biasa. Semoga Anda adalah orangnya yang menggugah rasa banyak orang di sekitar diri, menolong mereka untuk berubah, menikmati hidup ini. Selamat menggugah rasa dengan kata. Bersama saya, Bigman Sirait.